statement. Ya, untuk nasi sendiri sebenarnya sejarahnya mungkin ada yang tahu nggak sejarah nasi ya? Sejarah nasi sebenarnya kita juga masih kurang paham ya, cuman yang jelas salah satu ya wasilah yang kemudian salah satu cara yang digolkan oleh teman-teman aktivis dakwah kala itu untuk kemudian menggiatkan, karena juga kita tidak bisa memungkiri ya, musik bisa menjadi salah satu cara kita berdakwah di dunia Islam. Dan oleh karena itu perkembangan nasi di Indonesia sendiri juga lumayan pesat. Ada teman-teman dari dulu awalnya mungkin apa nasi pertama ya? Senada. Raihan. Kemudian bahkan nanti musik-musik haroki kemudian disitu banyak bermunculan. Dan disitulah kemudian teman-teman aktivis-aktivis dakwah mulai yang punya bakat seni, memiliki saluran sendirilah untuk menyampaikan dakwahnya melalui musik. Ayo, ke atas lagi. Naikin lagi, Pak. Dikit. Terus, Pak. Coba untuk saling memahami, keping-keping di hati teraju dengan indah, asalkan saudaraan kita. Dalam masa pun sibuk berganti, semoga